Nah, di bagian ini, kita bisa langsung tap lihat kode QR. Kita juga bisa unduh kode ini ke perangkat kita. Pada video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara melihat kode QR My Pertamina terbaru untuk pengguna yang sudah terdaftar. Hal ini sangat penting diketahui, pasalnya barcode ini seringkali jatuh, hilang atau lupa dibawa, maka kita harus tahu cara melihat barcode ini. Cara yang akan kami tunjukkan ini adalah cara terbaru dari video kami sebelumnya. Di sini kita akan coba melihat barcode ini tanpa melalui aplikasi My Pertamina. Jadi langsung saja, di sini kita buka browser Google Chrome atau Safari bagi pengguna iPhone. Setelah itu, kita ketik subsidi tepat, .mypertamina.id. Saya anggap kalian sudah pada memiliki akun di subsidi tepat ini, namun jika belum, kalian bisa lihat video saya mengenai cara daftar QR Code My Pertamina yang ada pada link di atas. Setelah itu, kita tap masuk ke akun. Nanti kita perlu memasukkan nick serta kata sandi. Setelah itu, untuk penerimaan kode OTP, sebaiknya pilih pengiriman lewat email. Karena kode OTP lewat SMS seringkali banyak yang mengalami masalah, ada juga pengguna yang mengatakan kode OTP tidak masuk-masuk kalau lewat SMS. Jadi di sini, kita pilih email, tap masuk. Selanjutnya, kita buka email kita, ambil kode yang masuk ke email. Secara otomatis, proses login akan diproses. Dan kita akan masuk pada halaman kebijakan privasi dan ketentuan pengguna BBM bersubsidi. Nah, kita close saja halaman ini, dan secara otomatis kita akan masuk pada halaman data kendaraan. Jika tidak masuk pada halaman ini, tap garis 3 di pojok kiri atas, lalu pilih BBM, lalu unit subsidi. Nah, di bagian ini, kita bisa langsung tap lihat kode QR, kita juga bisa unduh kode ini ke perangkat kita. Kode inilah kemudian yang perlu diperlihatkan ke petugas SPBU. Jadi seperti itu yang bisa kami bagikan mengenai cara melihat barcode My Pertamina terbaru tanpa menggunakan aplikasi My Pertamina.